Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Mari kita akan beribadah pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu, ya Allah Bapa di surga, atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini, kami memperoleh hidup dan kehidupan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada pagi hari ini adalah yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian firman Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian di pagi hari ini ada kebahagiaan? Dan apa yang membuat Saudara bahagia? Itulah yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Hidup berbahagia adalah dambaan, impian setiap orang tanpa terkecuali. Namun untuk mendapat kehidupan yang berbahagia itu tidaklah mudah. Hidup berbahagia bukan berarti tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa pergumulan dan penderitaan. Ragam macam membuat orang berbahagia menurut pandangan dan menurut perasaan masing-masing
orang. Dan kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Tapi harus dicari dan harus diusahakan. Bahkan banyak orang melakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Di dalam renungan pada pagi hari ini, pemazmur dalam nats mengatakan, orang yang berbahagia itu adalah yang pertama, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik yang dikatakan di sini adalah orang yang tidak beriman. Orang yang tahu tentang Tuhan dan tahu tentang firman Tuhan tapi tidak dilakukan. Itulah orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tentu kita tahu orang berdosa adalah orang yang selalu melakukan kejahatan. Orang yang selalu melanggar perintah Tuhan. Orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah orang yang berbahagia itu adalah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh yang dikatakan di sini adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan orang. Yang menghakimi, mengejek, menggosip, dan merendahkan sesamanya. Saudara yang dikasihi Yesus, orang yang berbahagia itu dilanjutkan oleh pemazmur dalam ayat 2 adalah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang berbahagia. Merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu sebagai orang Kristen, apapun yang kita lakukan hari ini, buatlah firman Tuhan, buatlah Taurat Tuhan yang menguasai hati, pikiran kita. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai hal yang utama dan yang terutama. Bahkan yang lebih berharga dari apapun. Karena itu adalah kebahagiaan yang sempurna dan yang abadi. Kesempurnaan dan kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di mana Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga telah menyediakan tempat kebahagiaan itu bagi kita. Karena itu, dengan merenungkan dan mengandalkan firman Tuhan, kita akan tetap berbahagia. Amin. Kita berdoa. Sungguh luar biasa firman Tuhan senantiasa memelihara, memimpin kehidupan kami. Supaya sebagai orang yang percaya, orang yang Tuhan sudah selamatkan, kami tetap hidup dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itulah Tuhan yang menjadi kebahagiaan kami. Karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami dalam setiap langkah tindakan kami satu hari ini. Agar kami tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman-Mu itu menjadi pelita dan terang dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh keluarga kami, sanak saudara kami, dan juga anak-anak kami. Biarlah di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus, sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu,
mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati.